Halo, selamat datang di channel hobi kita. Kali ini saya akan mencoba mengganti media tanam yang biasanya saya pakai Pasir Malang, karena kita tahu harga Pasir Malang agak sedikit mahal. Jadi saya mencari opsi lain. Saya diberitahu oleh teman katanya menggunakan bata merah atau bata-bata merah untuk bangunan itu, atau tanah bakar ya. Nah, itu katanya cukup bagus untuk menggantikan Pasir Malang. Campurannya sama kotoran kambing biasa, perbandingan 1:1, aduk sampai rata. Saya diberitahu temen karena sudah banyak temen juga yang mengeluh untuk di daerah saya sendiri ini harga Pasir Malang cukup mahal. Untuk satu karung kecil harganya lumayan. Jadi teman saya anjurkan untuk memakai bata merah yang ditumbuk halus seperti ini, yang ukurannya bervariasi bebas dari halus, besar dan sedang seperti ini, campur. Karakter bata merah ini menyerap air seperti spons dan menyimpan air. Mungkin nanti media agak lembab ya jadinya. Jadi saya akan coba menanam sancang, mengganti media sancang mudah ini. Saya coba-coba gimana hasilnya. Saya tuang dulu. Mungkin untuk bonsai ukuran babon boleh tumbuk batanya itu agak sedikit besar mungkin ya. Ini karena saya tanam sancang ukuran mami, bonsai mami, bisa variasi dari halus sampai sedang, tidak ada yang ukuran besar. Seperti ini saya letakkan seperti ini. Tuang. Karakter bata ini sangat mudah meresap air seperti spons, menyimpan air. Saya gunakan bata merah bekas yang tak terpakai. Ini hasilnya seperti ini. Untuk kelebihannya mungkin bata merah ini tadi menyimpan air, menyerap air lebih cepat dan menyimpan air. Terus teman saya bilang juga kalau bata merah ini tidak perlu ditanami apa, kita letakkan lumut, tidak perlu kita letakkan lumut karena nanti lumutnya tumbuh sendiri di atas di medianya ini sendiri seperti itu. Kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Oke, like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau saran kritik, mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat.